Somebody's crying for love. Somebody's crying for love. I need your love today. I need you right away. Somebody's in this bed. Somebody feels like no one cares. Somebody's in this bed. Somebody feels like no one cares. Guys, guys, sebelum video ini dimulai, bantu aku tekan tombol subscribe ya. Thank you, happy watching. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Yo Just Here, how are you guys? I hope you're doing good. Jadi, di video kali ini aku bakal pergi ke Thailand, Bangkok. Yay, finally, aku bakal ke Bangkok lagi. Aku bakal nge-guide beberapa teman aku di sana. Dan, ya, banyak banget komen dari kalian, Kak, tolong dong rinciin biaya karena kita mau pergi juga. Oke, aku bakal rinciin biaya dari Batam ke Bangkok itu berapa. Sebelumnya aku bakal ngejelasin kalau aku flightnya dari Singapura. Jadi, aku dari Batam, Singapura, Singapura baru flight ke Bangkok. Dari Batam ke Singapura itu aku naik kapal peri ya. Aku nggak naik pesawat karena aku stay di Batam itu dekat banget. Dan untuk biayanya itu, tiket bolak-balik Batam ke Singapura itu cuma 270.000 ya. Tapi jangan beli di pelabuhan karena itu mahal. Belinya di money changer atau di mall-mall Batam itu banyak, rata-rata 270.000 ya. Dan ya, itu memakan waktu cuma 1 jam dari Batam ke Singapura. Terus Singapura ke Bangkok flight itu sekitar 1,5 jam. Pokoknya semua detail biaya nanti aku bakal rinciin ke kalian. Makanya buat kalian yang baru datang di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar kalian nggak ketinggalan informasi kalau aku upload video baru dan informasi yang baru. Karena di Bangkok aku bakal ngasih tahu harga baju di sana, walaupun aku yang jualan open PO, nggak apa-apa. Aku bakal sharing ilmu aku ke sana ya. Oke, makanannya juga dan snack-snacknya juga aku bakal review ke kalian. Oke, aku sekarang lagi tunggu teman aku jemput. Kita mau ke Terminal Peri. Oke, sampai ketemu di Terminal Peri. Udah sampai di kapalnya. Mohon maaf banget tadi aku nggak ngerekam selama perjalanan karena lagi ribet banget. Aku bawa koper, bawain teman aku koper juga, jadi kayak ya udah selesai cap imigrasi. Di imigrasi kalian nggak boleh ngerekam ya. Oke, kalian bakal dapat kartu ini. Ini kayak kartu imigrasi yang harus kalian isi. Terus kita bakal ke pelabuhan yang di Tanah Merah, karena untuk ke Singapura sendiri kita punya dua pelabuhan, satu Harbour Point, satu Tanah Merah. Kalau kalian mau ke Changi Airport ataupun kalian mau terbang kemana-mana, kalian bagus ambil yang Tanah Merah. Tapi kalau kalian mau ke City, kalian ambil yang Harbour Point. So yes, dari Tanah Merah pelabuhannya nanti kalian bakal naik bus ke Terminal Airport dan dapat free shuttle bus juga. Okay, yes, that's right. Kalau kalian beli harus pakai $3. Tapi ini kita dapat free, begitu deh. Dan yes, sampai ketemu, nanti aku kabarin lagi. Later. Udah sampai di shuttle busnya sekarang. Ini gratis ya kalau kalian dapat tiket yang kayak aku tadi. Itu cara dapetinnya, pas kalian check-in, kalian email tiket pesawat kalian ke email mereka yang dikasih nanti. Setelah itu kalian baru dikasih tiket untuk free shuttle bus. Sama-sama. Pokoknya aku ini pesan ini. Ini ada salted egg. Aku tuh gak pintar nge-review makanan. Jadi aku kenalin aja sama Grace sama siapa? Grace sama? Jenis. Tadi nggak ada suaranya, ulang lagi ya. Hi Grace. Hi Jenis. Where you guys from? Medan. Horas Medan, ketemu di Singapura. Pulang dari mana, Dek? Australia. Lagi kebakaran tapi dia bilang di Sydney nggak. Kalian ke Melbourne atau ke Sydney? Sydney. Ngapain? Kakak sekolah. Oh, kakak sekolah, kirain jual pempek di sana. Kawa so cute. Mau jual bulu meranti ya di situ? Enggak. Belum. Open PO enggak? Open PO. Umur berapa, Grace? 11.
Jenny? Jenny gak tuh? Siapa namanya tadi? Dennis. Hai Alma. Hai. Ayam aku lumayan enak. Ayam aku udah habis ya? Belum bagi dong. Pak Ero, aku mau ayam makan lah. Oh enggak, ambil ayam makan. Aku masak bakar doang sih. Ini makan lah, ambil lah, coba. Mau ngapain? Mau ngapain apa? Ambil aja ayamnya. Bye. Guys, jadi kita tuh udah sampai sekitar jam 12-an tadi dan flight kita tuh jam 5.30. Jadi panjang banget waktu di sini, sekitar 5 jam buat nunggu. Dan ya, enggak ada kegiatan di sini, ada kursi pijat gratis sih, lumayan lah ya buat ala-ala pijit gitu. Dan udah makan, terus tadi apa lagi ya? Ya gitu aja. Oh, by the way aku mau kasih informasi kalian, kalau kalian tuh nggak boleh bawa cairan di atas 100 mili kayak parfum gitu, terus cuci muka, nanti itu bakal dibuang. Jadi kalau kalian mau bawa yang 100 mili, itu harus taruh di bagasi. Dan nggak boleh taruh power bank di bagasi. Kalau kalian bawa power bank, itu power banknya harus dibawa di tas atau di kabin gitu. Begitu. Oh, ya. Oke, nanti aku kabarin lagi kalau ada hal yang seru. See ya. Tahu gate-nya, sekarang kita di D49, kita jalan ke gate-nya dulu. Di sini banyak banget ya, Wak, brand-brand gitu kayak SK2 lah, Dior lah, Uniqlo lah. Banyak deh pokoknya. Lama deh mereka, sumpah. Kalian miskin keluar. Ada nester gratis. Pening sister, semua mau dicobain. Few moments later. Well, sekarang udah masuk gate-nya dan kita bakal nunggu 1 jam lagi baru berangkat pesawatnya. Di sini comfy banget ini, lihat di airport-nya. Bisa duduk nyemper. Bisa pijit dan di sini free wifi. Wifi-nya kencang lagi. Bisa ngecas. Ya. Yeah. Tuh ngecas kan. Siap, nanti aku kabarin lagi ya. Siap. Loncat-loncat videonya gara-gara lupa aku videoin. Sekarang mau masuk pesawat, geng. Antri lagi. Aku udah sekarang di pesawat dan kita bakal flight ke Bangkok sebentar lagi. Aku bareng teman aku. Satu lagi masih ada di belakang dan dua lagi akan nyusul tanggal 10. Oke. Nanti aku bakal kasih tahu kalian sampai sana aku naik apa ke hotelnya, beli kartu apa. Jadi stay tune terus ya. Yeah.
diri aku dan sekarang kita udah landing, semuanya perfect, landingnya juga sempurna alhamdulillah, dan kita bakal beli SIM card sama cari Grab. Aku nggak mau pakai MRT karena itu terlalu makan waktu, apalagi ini udah malam, kita daerah-daerah koper banyak. I don't wanna waste my time, so aku mau beli SIM card lalu order Grab. Nanti aku bakal kasih tahu harga Grab dari sini ke hotel aku berapa. Hotel aku tuh di daerah Peratunan. Dan aku bakal kasih tahu juga hotel aku tuh worth it atau enggak dengan bayaran yang segitu. Oke. Dan aku saranin juga buat kalian yang mau beli SIM cardnya tuh di Changi di bandara ini aja, enggak usah di luar-luar. Kalian bakal susah cari, di sini paling gampang sih. Kalian mau beli kartu? See ya. Gila sis, imigrasi lagi parah, padat banget. Bukan imigrasi sebenarnya. Bandaranya lagi padat banget, kayaknya bakal lama di imigrasi karena banyak banget turis ikut tour. Karena ini memang lagi peak season. Holiday gitu. Ya udah, kalian mau lihat enggak orang rame banget? Aku jalan cepat. Ini enggak aku edit ya. Memang aku jalan cepat. Tuh kalian lihat. It's so crowded there. Udah ambil bagasi. Bagasinya kosong. Kalian harus kosongin bagasi kalau kalian ke sini karena kalian akan belanja. Dan kalian harus beli kartu. Aku mau beli kartu sekarang ya. Ikutin terus kita beli kartu. Kalian harus tanya satu-satu sih. Aku lupa yang mana yang murah. Well, kita bakal lihat yang murah yang mana ya. Yuk. Jadi geng, kita mau beli SIM card dulu. Beli SIM cardnya langsung di sini. Maaf ada iklan. Oh, maaf. Itu 219 baht. 219 itu untuk 7 hari dan unlimited. Kalian bebas pakai berapa giga aja. 219 dirupiahin segera segini. Oke. Okay? Jadi kita mau pesan Grab langsung. Di sini kalian enggak usah ganti kartu pun bisa gitu, nomor HP yang di Grab-nya. Jadi kalian tinggal pesan Grab, nanti kita kabarin berapa harga Grab-nya. Yuk ikutin terus ya. Jadi aku udah sampai sekarang dan aku order Grab. Itu hotel aku di daerah Pratunam Market dan sekarang aku di Bandara Supabumi. Dari Supabumi ke Pratunam itu aku naik Grab, itu bayarnya 343. Tapi kita bagi 4 jadi murah. 343 kalau dirupiahkan sekitar segini. Tapi itu aku nggak tahu itu udah termasuk tol atau belum karena biasanya aku lewat Dongmeng itu harus bayar tol lagi. Oke, kata Grabnya sih sekitar 5 menit. Grabnya sih oke-oke aja ya. Kalian kalau aku saranin kalau pesan Grab aku langsung kirim foto. Aku lagi di sini, terus aku lagi pakai baju ini. Nah gitu, jadi dia agar nggak terlalu susah buat nyari kita. Keco. Sumpah lapar banget, aku saranin kalian bawa makanan deh, roti-roti gitu nggak apa-apa sih dalam tas kalian. Karena daripada kelaparan kan. Oke, sekarang kita tunggu Grabnya dulu. Dapat Grabnya sekarang lagi on the way buat hotel. Semoga di hotelnya nggak ada drama ya. Karena aku capek hidup dengan penuh drama. Nah dramanya berarti aku lobek sekarang. Aku kabarin kok di hotel ya. See ya. Halo semuanya, informasi buat kalian, kalau di Bangkok punya dua bandara, yaitu Supanabumi dan Dongmeng. Nah, menurut aku, kalau kalian tinggalnya di hotel di Pratunam area, kalian bebas mau lewat mana aja, karena jarak tempuh dari masing-masing bandara tersebut sekitar 50 menit kurang lebih ya, tergantung macet atau enggaknya. Kalau aku pribadi sih, lebih pilih ke tiket yang mana paling murah, jadi aku compare lebih murah Supanabumi atau Dongmeng. Yang paling murah itu yang aku pilih. Gitu deh, semoga informasi bermanfaat. Ya. Well guys, aku udah sampai di dalam kamarnya. Mau lihat gak kamarnya gimana? Ini adalah kamar yang paling sering dipakai untuk para just tipper. Oke, ini pintu. Kalian masuk langsung gini deh. Nih. Well, ya. Lepet lah ya, nih. Oke, kasurnya ini besar. Ada TV, ada kursi, dan di sini juga ada lemarinya. Lemari, yeps, ada brankas, di situ ada brankas seperti biasa. Oke, dan di sini kalian ada toilet, di sini toilet. Yep, di sini toiletnya. Di toiletnya juga ada kaca, sumpah kacanya besar banget nih. Yep. Hey guys, tempat mandinya di sini. Nih, ini tempat mandinya. Dan yang paling penting dari sini itu adalah pas kalian di sini untuk PO Bangkok, tara kaca. Jadi kalian bisa review baju. Aku ini beli bajunya di sini di tempat aku nih. Bisa review full Bali, oke? Okay? Ini nama hotelnya Ten Star Inn dan harganya nanti aku bakal taruh di sini berapa aku bayarnya, oke? Okay? Oke. Okay. Sekarang pada kamera aku tuh udah low, jadi aku harus makan dulu. Jadi aku harus charge 5 menit. Sampai ketemu, kita bakal makan. Ciao. Jadi ciao, ada kulkas, lupa kasih tahu. Well, kulkas ini free air. Tapi kalau ini bayar. Eh, nggak free, 25 baht. Oh, pecah!
No. Oh, basah lah ini. Udahlah. 25 baht airnya sister enggak free. Ya udahlah ya. Oh, ini yang free. Nih. Oke, okay, ada free water juga. Oke. Okay? Nanti aku bakal ganti baju terus mau makan deh sama teman-teman aku. Sia. Enggak jadi chow. Aku mau kasih tahu juga kalau kasurnya empuk banget, sumpah demi Tuhan. Aku udah lama banget enggak dapat kasur empuk, sumpah ini empuk banget, seempuk-empuk itu. Nih ya, lihat ya, aku duduk aja mantul-mantul. Tul, mantul-mantul. Sumpah. Oh my god, enak banget. Ini kasurnya empuk banget, sumpah hotel ini bagus banget. Rekomend banget, dan lokasinya pun di Pratunam area. Cucok. Iya. Well ya, sekarang aku mau keluar makan malam dulu karena sumpah lapar banget sis. Dari jam pagi tadi cuma satu kali doang makannya. Oke. Okay. Di depan tuh banyak banget jualan. Lumayan jauh sih, sekitar berapa ratus meter gitulah untuk ke depan. Tapi hotelnya sumpah bagus banget. I highly recommend it. Banyak banget GrabFood. Tuh. Itu semua GrabFood, sorry hampir ketabrak orang. Itu semua GrabFood. Di sini ada GrabFood tapi ya gitu. Harganya juga gak terlalu mahal kok, sama aja kayak di Indonesia. Yes, we are. Wow, GrabFood banyak banget. Mereka nunggu yang mana sih? Berarti itu yang enak dong. Ini ada GrabFood semua. GrabFood. Di sini juga ada GrabFood, Grab mobil, Grab car, semuanya ada. Itu kita pernah makan kan? Gak tahu. No, thank you. Sekarang masih di depan Partino, masih banyak yang buka. Ya, seperti biasa lah, jualan tas dan lain-lain. Welcome to the food, oh my god. Mau lihat makanannya? Ini aku kasih lihat. Hai semuanya, jadi ini adalah makanan di depan Platinum Passion Mall. Dan semua ini makanannya halal ya. Oke, tapi di sini masalahnya cuma satu. Harganya terlalu mahal di kantong aku. Karena aku lagi open PO sekarang. Jadi semua harus diperhitungkan. Mulai dari makan, transportasi, dan lain-lain. Biar ada untung gitu. Kecuali lagi liburan ya bebas lah mau makan apa aja. Ya, aku gak tahu kenapa di sini semakin lama semakin mahal. Jadi saran aku jangan jajan di sini guys. Mahal. Oke, okay, tapi ini aku kasih lihat ke kalian, siapa tahu kalian mau lihat, oke? Okay? Enjoy. Well, sebenarnya kita nggak mau makan di sini, kita kasih layar aja karena di sini ini sedikit mahal. Berhubung kita just tip, babe ya, bukan holiday, jadi harus diperhitungkan semuanya makan dan lain-lain. Di sini rata-rata 100 untuk one meal, untuk satu sate itu nggak worth it banget. Karena mungkin di depan mall, jadi sewanya mahal dan harganya juga mahal. Kita bakal cari yang lebih murah ya. Ayo. Enak dan murah, Indonesia banget. Enak, murah, banyak, mantap. Sekarang tuh lagi bingung makan. Sebenarnya pilihannya tuh memang kita udah tahu, tapi yang bikin pusing harganya, beb. Harganya di sini semua mahal dan naik. I don't know why. Bat juga lagi tinggi, jadi kayak mahal semuanya. Bayangin nih, beb, ya. Aqua nggak tuh. Coca-Cola aja deh, ya. Coca-Cola harganya itu 30 baht. 30 baht dikali 500. 15.000. Di Indonesia Coca-Cola harganya berapa sih? Gak sampai 15.000 lah ini, 15.000 dapat 2. Aku kira 8.000an gitu deh. Terus untuk kalau kalian gak percaya nih, Ice Thai Milk Tea 80 baht. Mahal sih, biasanya aku beli cuma 25 baht. 80 baht itu dikali 500. 40.000 untuk Thai Tea is not worth it. Jadi gitu. 10 baht. Waktu baru 30. Sekarang. Iya. Kangkung. Kangkung. Nih. Kangkung 140 baht. Kangkung nih, kangkung belacan 140 baht itu dirupain sekitar. Pokoknya 140 baht dikira segini. Mahal banget kan, parah. Oke deh, nanti aku update lagi ya. Kita pesan tom yum yang kecil. Ini harganya 280 baht. Nih, lihat. Tapi ini creamy sih, lumayan creamy topping-nya. Boleh aku aduk ya, Wen? Boleh. Boleh ya. Sebenarnya nggak banyak sih, paling merebut. Mas, ada 4 Daun sama ini doang, nanti aku bakal review ini enak atau enggak. Tapi tadi kuatnya sih kelihatan menggoda ya. Makan dulu ya, lupa tadi. Jadi ini ayamnya, nggak tahu ini ayam apa, digoreng itu ayamnya. Dari warnanya sih enak banget, parah. Aku sih lebih suka spesial tom yumnya ya. Tom yumnya tuh enak banget, parah.
Kulitnya tuh pas, seger lagi. Aku lah ada di hotelnya dan aku mau hitung belanjaan aku makan malam ini. Jadi aku makan tom yum sama ayam itu di share sama temen aku. Total semuanya kita bagi-bagi itu 160 udah sama nasi. Terus aku beli ini semangka. Semangka buahnya, sumpah ini segar banget. Kalian harus banyak makan minuman yang pokoknya yang mengandung air banyak lah ya, agar kalian nggak dehidrasi, karena bakal kalian jalan kaki banyak banget. Terus jadi ini 20 baht terus sama minum 20 baht. Jadi 160 ditambah 40 totalnya itu 200 baht. 200 baht di rupiah sekitar segini. Jadi pengeluaran aku hari ini aku bakal totalin di sini. Oke? Okay? Mungkin sekian dulu video dari aku hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Video dari Batam ke Thailand. Well, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bantu tekan tombol subscribe, like, comment, share video ini ke teman kalian semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. I love you. Bye.